Oke teman-teman, balik lagi sama aku di TV Android. Oke teman-teman, jadi kita akan balik lagi main Mini World ya teman-teman. Ya ini banyak banget yang nanyain aku, bang bang kapan main Mini World lagi ya sebenarnya. Ya. Oke, jadi di video kali ini ya kita akan ngapain ya, santai-santai aja gitu ya teman-teman, nggak terlalu main ya, main tapi nggak main banget ya. Jadi oke, kita akan showcase dan akan ngasih mapnya ini kepada kalian nih teman-teman. Jadi pas video ini diupload besoknya, jadi di widthnya aku itu udah ada map baru gitu ya intinya ya. Kita akan showcase ya teman-teman. Dan ini pas kita buat storage roomnya, aku record ya teman-teman. Sebenarnya aku recording tapi filenya hilang teman-teman. Jadi filenya hilang dan aku udah mulai agak berat ya. Oke, kita akan mulai dari mana ya? Dari sini kita akan showcase ya. Dari yang pertama di sana ding, yang pertama ya. Oke, kita akan ke sana ya. Kita akan yang ke pertama coy. Ini teman-teman ya, ini tempat ini adalah rumah pertama aku ya teman-teman ya. Bentuknya absurd banget, nggak jelas. Ini rumah pertama aku. Terus di episode keberapa gitu kita langsung buat-buat lagi dan sudah jadi banyak. Aku aja hampir lupa. Waduh, udah puluh-puluh, sabar-sabar ya. Dan di sini adalah tempat enceng aku. Oh ya, ini aku cute. Ini kita belum buka ya teman-teman. Kita buka dulu coba. Nah, ini ya teman-temannya, penampakannya seperti ini. Di sini ada ya nggak berguna semua, nggak guna. Oke. Terus di sini ada ini item-item juga sama aja ya. Oke. Kita tutup lagi ya. Kaku banget aku ya main Mini World ya teman-teman. Udah lama sekali aku nggak main Mini World. Wow, ada ayam ternyata. Eh ayam, kamu ngapain di situ? Oke, kita tinggalin aja. Waduh, aku lapar ya. Iya, aku lapar. Oke. Dan di sini ada tempat enceng ya teman-teman. Jadi tempat memperkuat senjata aku ya. Di sini banyak banget kertas magicnya. Bintangku juga ada 176. Oke. Terus ya nggak ada lagi ya. Oke. Kita akan coba ke ruang selanjutnya. Terus di sini adalah apartemen yang aku buat ya teman-teman. Dan waduh, pintunya hilang. Siapa yang ngilangin ya? Waduh, parah ini. Di sini ada ya item Natal, makanan. Waduh. Wah 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 wah. Kamu aja perang ya, sabar ya. Aku mau showcase loh. Kamu jangan rese loh. Wah 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 wah. Tolong 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 tolong. Mampus kum. Mampus 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 mampus. Mati kum. Oh iya, mati di akhirnya ya. Tewas dia. Ini makanan ya, kita ambil dulu ya. Waduh, kita ambil dulu, taruh ke sini. Kita makan dulu ya, sabar. Nih di sini juga ada item langka, di sini ada bahan mining mentah, bahan mining matang. Oke, udah kenyang kita ya. Ini yang langka-langka. Terus di sini ya ini sama aja, dan di sini ada yang mentah coy. Dan di sini ada bahan mining matang dan ini mentah. Tapi di sini karena yang mentahnya udah aku bakar jadi udah habis. Ini tangganya ya teman-teman ya. Sebenarnya mau aku pojokin tapi ya menurutku enggak, apa ya, nggak terlalu bagus juga di pojokan, jadi aku ngambil yang di sebelah sini aja gitu teman-teman ya. Dan alasan aku juga nggak, apa ya, nggak main Mini World itu ya karena ini agak nge-lag gitu teman-teman ya, agak nge-lag PC aku ya. Oke, karena udah makin besar. Di sini juga ada ya chest-chest aku, di sini ada tempat pembakaran, dan di sini ada chest ya, ini chestnya yang apa sih namanya, yang beli pakai cash itu. Kotak penyimpanannya kan ada beda-beda sih teman-teman. Ini yang berangkas-berangkas ya, bukan yang nggak bisa dibuat. Di sini juga ada apa lagi nih ya, sini ada mangkok, bisa kita ambil mangkoknya. Oh ini kita bisa diambil pokoknya ya, untuk hiasan. Di sini ada tempat duduk, bisa didudukin. Oke, oh F3 kalau nggak salah, F3 F4 siapa, F2 apa? Oh bukan, salah ya, F5 kalau salah ya. Oh ya, F5 ya. Jadi gini ya, kita duduk dulu ya, duduk. Nah gitu, F5. Nah siap, wah kita duduk ya. Waduh, duduk kita coy. Oke. Terus di sini ada tempat tidur, kita tidur dulu ya teman-teman ya. Kita tidur dulu coy.
Wadaw, kita tidur dan sudah pagi ya. Ini tempat aku yang pertama, pertama apartemennya coy. Waduh. Sekarang kita akan coba ke mana lagi ya? Itu tempat enceng man, tempat yang pertama, rumah pertama, tempat enceng aku. Terus di sini ada apa ya? Tempat perbaikan aku ya, atau repair. Ya, waduh. Oh iya teman-teman, dan di video keberapa gitu ya. Pokoknya apa ya, bangunan aku tuh error gitu teman-teman. Error kayak mana sih bang? Maksudnya gini teman-teman, apa yang kayu-kayu ini error pokoknya ya, ada error sedikit gitu. Jadi datanya, data tempat aku nggak ke-save gitu. Oke, ini tempat perbaikan nggak ke-save. Jadinya kayak gini teman-teman. Sabar, kita akan ke sana nih. Ya. Ya. Dan di sini ada kandang ayam, dan di sini sebenarnya aku mau buat terowongan ke bawah, tapi karena aku belum ada waktu ya untuk tempat mining, aku mau buat, tapi karena belum ada waktu jadi aku belum buat ya, coy. Terus di sini ada kandang ayam ya, kandang ayam absurd aku ya, baru pertama kali aku main mini world dan belajar. Jadi ini kandang ayamku ya, seperti ini. Waduh, banyak banget telurnya ya. Kalian lapar semua, aku tidak bawa makanan lagi ya. Iya. Oke, kita buka dulu aja. Kamu jangan lari. Kenapa aku kasih dua pintunya ini? Karena ayamnya kalau nggak dikasih pintu dua, kadang-kadang bisa nembus ya teman-teman. Sering ngebug ya. Oke. Terus di sini, waduh, ini ada baju lumayan nih. Kita pakai dulu lah. Oke. Terus di sini ada kandang babi aku. Wih, udah ngasih tai banyak dia ya. Waduh, waduh, banyak banget kita ambilin untuk jadi pupuk ya. Kita keluar dulu, coy. Nah, terus di sini ada ini apa namanya? Pinggui. Wih. Oke, kangen aku. Oke, nah di sini teman-teman, errornya tuh di sini ya teman-teman ya. Jadi errornya nih, kan kemarin kan pas aku buat itu pakai blok es gitu teman-teman. Sekarang bloknya warna putih gitu teman-teman. Waduh, ganggu banget gitu loh. Ini bloknya nih loh. Sebenarnya ini dari kutub, tapi karena pas tuh ada beberapa error, nggak tahu datanya error apa akunya yang pas itu, pokoknya aku karena mati lampu ya teman-teman, tiba-tiba nggak ke-save dan ya terpaksa aku ngebui lagi teman-teman pakai warna putih, karena ya kutub selatannya aku lupa di mana coy gitu ya. Aku juga pas tuh lupa belum buat totem, jadinya ya itulah, lupa. Kesalahan aku sebenarnya kalau mau pindah itu sebenarnya aku buat totem dulu ya teman-teman, biar aku nggak bingung. Terus di sini adalah kolam ikan aku. Waduh, ikannya pada hilang semua ya. Kemarin aku isi ikan juga tapi hilang ya. Waduh, aku baru tahu loh bisa hilang ikan ya. Terus di sini kita ada kandang sapi ya teman-teman. Waduh, ini kandang sapi aku yang nggak kurus juga ya. Ini kandang sapi banyak banget anaknya. Jadi ini untuk tempat aku farming ya teman-teman. Untuk tempat aku farmingan gitu ya. Jadi kalau aku farming di sini coy, gitu. Farming kulit. Di sini ada kandang domba. Dan di sini juga ada rel kereta coy. Oh, ini kita ganti dulu ya. Ada rel kereta. Ya, aku nggak bawa ya. Waduh, aku lupa bawa. Terus kita kemana lagi ya sekarang ya? Showcase mana lagi ya? Kita akan ke atas. Kita ke atas. Oke, naik. Wow. Ini ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya mau aku bangun tempat untuk santai aku, tapi aku belum sempat juga ada waktu dan belum kepikiran aku mau buat apa gitu ya teman-teman. Dan kalau dilihat dari sini bagus banget, beautiful. Sebenarnya aku mau tambahin lagi karena nge-lag ya waktu aku nge-build, jadinya agak susah juga gitu ya. Lag teman-teman, lagnya parah coy. Maklum lah, ini speknya nggak bagus-bagus banget PC-nya ya, nggak bagus-bagus banget. Ini adalah tempat aku. Kita akan turun coy. Oke. Nggak apa-apa. Itu tempat aku. Terus ini kok bolong sih? Aduh, nggak ada blok lagi ya. Ini terus aku belum kemana lagi ya. Dan ini adalah portal aku ya. Jadi kita hari ini akan showcase ya teman-teman. Jadi besok akan aku upload ya map ini ya. Kalian bisa cek with aku. Terus kalian kalau mau download bisa download aja gitu ya. Oke.
Itu portal aku, terus di sini juga ada kebun wortel ya. Wow, ada matang coy. Nah, gitu. Sini juga ada kentang dan di sini adalah kebun gandum aku coy. Wow. Ini jadi untuk tempat aku farming ya. Jadi kalau gandum udah enggak apa ya? Udah enggak kehabisan, udah positif enggak kehabisan ya, teman-teman. Terus di sini ada kebun semangka coy. Lalala, kebun semangka, kebun labu ya. Ini kebun bunga, hampir semua bunga kayaknya aku udah punya semua ya. Hampir kayaknya. Belum punya semua ya, cuy ya. Terus di sini ada apa lagi ya? Kita akan ke sini coy. Ini di sini kita ada kebun semangka. Waduh, lek-lek. Nah, seperti ini aku ya buatnya ya. Buatnya manjang-manjang naik ke atas gitu ya. Ini juga nah, gini coy. Oke. Terus di sini kita ada ya, ini adalah storage chest aku ya, teman-teman ya. Kita akan masuk coy. Masuk, suk. Oke, mantap. Di sini aku apa sih namanya? Aku sortir gitu ya. Jadi di sini tanah-tanah semua, di sini kayu-kayu semua, di sini batu, di sini makanan. Nah, wah, saddle juga di sini ada, batu. Ini untuk senjata, coy. Tuh, tumbuhan-tumbuhan. Di sini ada bahan-bahan bakar. Terus di sini ada wall ya, ini bunga, dan ini kalau kalian mau nyimpen sisanya bisa kalian tambah-tambahin lagi ya. Dan di sini adalah tempat aku kalau mau membakar sesuatu, teman-teman. Misalnya aku mau bakar apa ya? Yang mentah-mentah enggak ada ya. Wah. Ini misalnya aku mau bakar batu kasar nih. Terus ngambil bahannya di sini. Nah, ini aku bakar dan di sini aku bakar coy. Bisa dibakar teman-teman ya, mantap jiwa coy. Nah gitu. Oke. Dan 4. Terus coba kita akan kemana lagi ya. Udah gak ada lagi teman-teman ya. Jadi bangunan aku emang sedikit. Aku gak jago-jago banget ngebuild. Dan ini adalah hiasan Natal yang aku buat coy. Waduh. Ya ini karena pas itu ada event Natal, jadi aku buat ya. Santai aja teman-teman hari ini ngomong-ngomong nih teman-teman. Dan nanti aku mungkin di next episode, kalau kalian punya ide konten aku buat konten apa, kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin videonya sampai sini, besok aku akan upload ini mapnya ya. Kalau kalian suka ya dengan build-buildan aku yang aneh-aneh, kalian bisa download aja gitu ya, with aku ada di bawah. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like biar aku semangat buat videonya tiap hari. Dan komen dan subscribe dan share video ini kalau videonya emang bener-bener menarik gitu ya teman-teman ya, menurut kalian ya. Oke, aku TV Android, sampai jumpa di next video. Bye-bye, salam gamer. Dadah.